barang-barang berharga, telefon, wallet, dompet, duit dan sebagainya perlu dijaga dengan sebaiknya. Apa sahaja permasalahan boleh merujuk kepada saya ataupun Ustaz Abdul kita yang akan bersama di dalam perjalanan kita pada hari ini. Okay? Kita nak pergi ke tanah suci, kita nak pergi ke tanah yang paling agung, tanah yang paling mulia di dalam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita nak pergi bermusafir ni, kita akan ada pelbagai niat. Okay, jadi kita nak pastikan bahawa niat yang pertama adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga tuntutan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kerana kita nak dapatkan janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang datang bersusah payah, penat, datang daripada jauh, bangun pagi, semua mesti tak cukup tidur ni. Saya percaya semua tak cukup rehat dan sebagainya, menunggu lama. Jadi semua tu dia adalah satu bentuk pengorbanan kita nak sampai ke tanah suci. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah perjalanan kami. Ya Allah, lindungilah diri kami, lindungilah keluarga kami, lindungilah harta-harta kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah kami ke tanah haram-Mu, ya Allah, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang kami ditambahkan iman, dalam keadaan yang kami diberikan yakin. Kami dah semak di ofis, cuma kita final check di airport. Jika ianya tidak berfungsi, maka kami akan tukarkan di sini. Sangkutkan tali yang berwarna hitam ini pada lanyard kita. Sebagai contoh, kita boleh lihat pada adik ni adanya klip, betul? Masukkan tali tersebut ke dalam klip ini. Okey, apabila telah disangkutkan pada lanyard ibu dan ayah semua, Haji dan Raja, ibu dan ayah semua boleh masukkan handfree yang telah kami bekalkan pada device. Sama juga apabila tamat umrah kedua, charge 2 jam untuk digunakan pada umrah yang ketiga.